Eh perempuan, kau sadar sih timbangan kau ini, ha? Kau tahu aku beli di sini kok kenapa? Dua minggu kemarin aku beli di sini timbanganku kurang seperempat, yang cabai merah, yang cabai setan bilang 1 on. Ini aku timbang di dalam, tahu kau? Yang cabai merah 7 on, cabainya 1 on. Eh perempuan, kau sadar sih timbangan kau ini, ha? Kau tahu aku beli di sini kok kenapa? Dua minggu kemarin aku beli di sini timbanganku kurang seperempat, yang cabai merah, yang cabai setan bilang 1 on. Ini aku timbang di dalam, tahu kau? Yang cabai merah 7 on, cabainya 1 on. Pakai timbangan yang lain, sini. Ini nih pelakunya nih ya. Nah ini ingat, kalau beli cabai jangan di sini ya. Saya udah 2 kali ini. Timbangannya mana sini? Kalian. Biar ku viralkan kalian. Berapa ibu-ibu? Berapa itu? Bagus ngomong. Bagus-bagus, saya udah 2 kali sengaja saya beli di sini mau buktikan. Rupanya memang itu kerjaan kalian. Hah? Kasihan loh ibu-ibu yang lain, kalian bikin duit pakai apa? Jangan beli di sini ya ibu-ibu ya. Usah, kasih aja duitnya ngapain? Kalian nanti lihat di wajah Batam ini. Iya. Kau udah betul rupanya kau. 95 duitku. Gak jujur kali kalian jadi pedagang. Saya jujur ya. Hei, kau kalau gak senang sama aku, pergi kau ke sana. Sana, kau udah salah kau. Kau pikir kau aku takut sama kau? Ini tanah lahirku. Ngapain aku takut sama kalian pedagang? Udah sana. Kau, gak senang kau? Ya udah sana, udah dibuka uangmu. Dibukali kau bisa kali. Inilah, ini lihat nih. Ah, udah gak jujur kalian. Gak jujur ini bu, pedagang gak jujur. Gak usah beli sini. Saya udah 2 kali ini membuktikan nih, saya beli lagi kurang. Bisanya 1 kilo jadi 7 on. Gak usah beli di sini bu. Lain kali kalau mau beli cabe, lihat timbangannya. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.